Halo penonton, selamat pagi. Selamat ketemu lagi di channel Mamang, di channel Paiding Sobarna si Mamang teh. Kali ini Mamang akan menerangkan atau mempraktekan cara melilit ke dalam peritoroid. Nah ini nih peritoroidnya nih. Ini peritoroid sengaja Mamang dapat atau ambil dari ini nih filter motor stiper. Nah ini di sini ada di kabelnya tuh atau di komputer. Ini ada nih sebagai filter. Nah ini bentuk fisiknya nih. Ini kan kalau melilitkan kawat ke dalam ini ada caranya selain dengan hanya dimasukkan, beda lagi dengan perit yang batangan. Kalau yang peritnya perit core atau perit ring kayak gini, ini harus pakai cara biar lebih mudah. Nah, begini caranya nih. Kita ambil botol bekas minuman dan kita potong, dibikin close kecil. Ini kita potong saja di sini. Pakai gunting. Nah, seperti ini. Kita bentuk, bikin close, dan ini bisa masuk ke sini nih. Nah, ini bisa masuk ke sini. Dibikin sedemikian rupa. Ujungnya kita kasih gunting, kasih digunting. Nah, seperti ini nih. Sama dengan ujungnya juga ya. Nah, ini juga sama. Nah, terus ini kawat yang akan dililitkan itu masukin dulu ke sini. Nah, seperti ini nih. Dililitkan secukupnya. Sebanyak yang kita butuhkan. Nah, hasilnya seperti ini nih. Oh, udah masuk. Nah, udah itu kita ambil. Nah, caranya ya seperti ini nih. Jadi mudah gitu. Mudah untuk melilitnya. Nah, seperti ini nih. Tinggal masuk. Ini akan lebih cepat ketiban, nggak pakai close. Nah, ini dibikin saja. Tuh, lebih cepat, lebih mudah. Ini begini nih seterusnya. Nah, ini caranya seperti ini nih.
Jadi kawatnya dipindahin dulu ke sini. Pindahin dulu ke sini. Nah, udah itu baru dililitkan ke peritoroid atau ring perit ini. Nah, begitu seterusnya sampai penuh, sampai yang dibutuhkan banyaknya lilitan. Nah, sudah hampir selesai ya. Jadi cara melilit kan kawat di peritoroid itu ada caranya yang lebih mudah. Biar waktu pengerjaan lilitannya tidak kesulitan, apalagi kawatnya panjang. Nah, ini nih udah selesai nih. Nah, ini nih. Nah, jadinya seperti ini. Jadi dengan menggunakan alat ya ini nih. Nah, seperti ini nih. Jadi ujung ini sama ujung ini dikasih digunting gitu ujungnya biar seperti close close tipis. Begitu penonton. Nah, ini jadinya seperti ini. Mudah dan simple. Terima kasih. Subscribe.